Dampak naiknya harga sejumlah barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng mulai dirasakan pelaku usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM di Kabupaten Mempawah. Satu di antaranya pedagang gorengan. Salah seorang pedagang gorengan, Adi, mengaku terpaksa harus sampai menaikkan harga dan mengurangi produksi gorengannya karena tak tahan harga minyak goreng yang naik, harga bahan lainnya juga merangkak naik. Dengan naiknya harga gorengan dari Rp1.000 menjadi Rp1.250 per bijinya, Adi mengatakan respon pembeli beragam, mulai dari terkejut dan memaklumi kenaikan tersebut. Namun ia bersyukur dagangannya masih tetap ada pembeli. Naiknya kalau saya sekitar Rp250. Satu biji gorengan? Satu bijinya. Kenapa sampai harus naik itu? Karena bahan-bahan pada naik semua. Pertama minyak, kedua tepung, telur, sayur naik, bahan-bahan naik, pisang, tahu naik. Pengaruh karena harga naik, kita pun tak bisa memaksakan lah ya. Memaksakan jualan kayak normal kayak kemarin. Oh, iya. Karena ini kan bukan masa-masa berjualan yang artisi lah kan. Sudah harga Rp1.250. Hingga saat ini harga minyak goreng di Kabupaten Mempawah masih cukup tinggi. Dari harga normalnya Rp12.000 per liter, saat ini mencapai Rp21.000 per liternya. Sementara itu harga barang kebutuhan pokok lainnya yang juga mengalami kenaikan, yaitu tepung dan telur ayam. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberitakan.